Boxing ni. Inilah masanya untuk anda membeli belah di hari boxing ini. Betul, hari bertubuk katanya ya. 26 Disember, sehari selepas hari Natal. Tapi yang penting sehari selepas hari Natal sebenarnya adalah hari istimewa kalau seluruh dunia mereka mengamalkan Boxing Day di mana potongan harga yang luar biasa. Betul. Hari ini juga akan berlaku di GoPalette. Okay. Alright, kepada anda semua, inilah dia. Apa dia? Rakan saya Rai. Yang saya akan rindukan. Cuti panjang. Betul. Sebab bukan apa. Lepas ni kita akan berhenti sekejap. Tapi tak jangan risau. Di GoShop, rancangan masih lagi yang menarik-menarik. Cuma hari ni kita nak ceritakan produk. Rindu dah, Rai dah rindu. Alah, janganlah manis. Tapi apa yang kita nak bawakan hari ni, sebelum tu, nanti kan pukul 11.50 kita menangis. Apa yang kita nak bawakan untuk anda, untuk produk pertama, sebab perkara ni atau subjek ni selalunya agak sensitif untuk kita bincangkan. Tetapi tidak GoPartner, sebab kami menanganinya dengan cara yang sangat profesional. Sebab betul. Apa ya? Semua orang memerlukan kebersihan jaga diri ini. Betul. Kalau kita malu nak bercakap mengenai kebersihan dan jaga diri ini, kita akan hidup dalam kekotoran. Betul. Betul tak? Jadi istimewa hari ini, kami bawakan untuk anda produk pembersihan diri, namanya adalah bidet system ataupun bidet set dari jenama Nakada. Okey, apakah benda ini? Sebenarnya sebelum ini kita kalau pergi ke airport, kita pergi dekat syarikat-syarikat besar, kita pergi ke tandas mereka, kita akan dapat lihat bahawa mereka menggunakan satu sistem yang canggih. Ya, betul. Dan benda ini memeranjatkan kita lah pada mula-mula diperkenalkan kan. Betul. Ada yang sampai basah baju. Kan? Ada yang sampai dinding pula satu becak. Tapi maknanya tak payah tengok jauh-jauh. Dekat tandas kita, dekat Astro ni pun kadang-kadang kalau ada pelawat datang, kita keluar, kita tengok baju dia. Tak apa. Bila keluar je lenjun kakak. Apa? Akak buat apa kat tandas? Tapi hari ini istimewa untuk the Nakada bidet system yang kita bawakan hari ini. Anda boleh dapatkan pasang dekat rumah. Tak payah pakai plumber. Okeylah, selama ini kita tengok dekat tempat-tempat begitu, kita tak boleh terbayang pun bahawa benda ini boleh kita gunakan di dekat rumah. Kita fikir mesti dia mahal. Betul. Dan satu lagi, ia bukan habit kita. Betul. Bukan habit kita. Benda yang bukan habit kita, kita nak tunjukkan kepada anda, ia boleh dipasangkan di rumah. Betul. Dan selepas ini, anda tidak perlu runsing lagi dah. Tandas basah. Bersih. Tandas leca. Leca. Tandas kotor. Kotor. Sebab sekarang kita ada Nakada bidet system. Yang pentingnya, Pak, ni kita nak tengok layak ke tidak produk ni dibawakan ke GoPartner. Kalau di GoPartner, mestilah kita nak tengok piawaiannya. Satu, kita nak tanya tentang kualitinya. Kualitinya, Rai, dikatakan kat sini, menggunakan bidet system ini, ia memastikan bahawa kebersihan, satu, betul, keselamatan anda tidak akan, yalah, kalau kita gunakan air kan becak, kadang-kadang dekat di tandas lah yang paling banyak berlaku kemalangan. Allah takut ya, terutama kita yang tu, kita pula. Kita yang dah berusia dan yang paling penting, ia pasang sendiri ataupun do it yourself. Dia sendiri pasang, letak je dia sendiri pasang. Tak. Kita pasang dan senang digunakan. Tidak menggunakan elektrik. Ini satu benda yang kita fikir, macam mana ni kalau guna elektrik? Kan satu benda yang menyusahkan kita. Betul. Satu, dia akan menaikkan bil elektrik kita. Dan dikatakan dengan menggunakan ni, bil air pun 50% kurang. Mana nak dapat tu? Okey, ini masanya kualiti kita nak cakap. Bagus. Harganya kalau kat luar berapa ni, Rai? Okey, kalau nak dapatkan satu ini sistem kat luar, di luar harganya adalah RM299 satu. RM299 satu. Tapi di GoPanel anda dapatkan satu harganya RM199. Untuk dua? RM299. Harga satu di luar kita dapat dua di GoPanel. Ini je. Yelah, rumah kita paling-paling ada dua tandas lah ya. Paling-paling. Siapa ada satu tandas kat rumah? Tak mungkin. Okey. Kami nak nasihatkan anda yang ada tandas mangkuk sahaja ya. Jangan letak pula mencangkung pula. Tak, yang ini bukan untuk tandas cangkung. Ini untuk tandas duduk. Duduk okay, sahaja. Jadi, boleh saya tanya? Untuk kali kedua yang terakhir, adakah produk ini produk ini tentunya kita sahkan terjalan Go Okey, berkaitan dengan telefon kami sekarang. Nampak tak? Dentumannya menggegarkan. Telefon kami sekarang. Ini betul. Masanya kita nak berikan kepada anda. Betul. Hanya ketika GoPartner bersiaran. Sahaja. Anda boleh dapatkan
dua pada harga satu di luar. Betul, ini yang kami tunjukkan, buktikan untuk anda satu di luar harganya adalah RM299, tetapi di GoPartner anda dapat satu RM199, anda tambah lagi satu, maksudnya dua lah, RM299 sahaja. Okey, senang cerita saya nak bagi tahu yang lebih menyeronokkan ialah kita berikan juga 5% penjimatan. Betul. Jika anda beli secara online. Betul. Okey, senang juga Rai, kita nak bagi tahu anda beli dua pada harga satu di luar. Yes, kan, senang gitu. Betul, betul. Sebab apa yang menarik, GoPartner sendiri, partner sendiri berikan diskaun sebanyak RM100. Ya, RM100 berikan. Yep. Dan kalau anda tak ambil peluang untuk beli semasa kami bersiaran sejam ini, anda tidak akan dapat lagi dah potongan harga yang kami tawarkan. Jadi pastikan anda pergi ke laman sesawang kami di www.goshop.com.my. Adakah anda mempunyai masalah mencuci dan membersih setelah selesai urusan di tandas? Cara biasa tidak dapat membersihkan sepenuhnya. Selesaikan masalah anda dengan Nankada Bidet. Tanpa elektrik, senang dipasang, sesuai dengan kebanyakan mangkuk tandas. Selepas selesai buang air, hanya perlu duduk dan biarkan bidet cuci. Amat mudah dan selesa. Hanya dengan satu butang untuk pembersihan yang sekata. Tekanan air boleh diselaraskan mengikut kesesuaian penggunaan warga tua, wanita atau kanak-kanak. Orang dewasa boleh menggunakan tekanan yang agak kuat, manakala kanak-kanak boleh dikurangkan. Green Nozzle untuk pembersihan biasa dan khas untuk wanita. Nozzle khas yang amat sesuai bagi wanita. Masalah gatal dan berbau dah tak ada. Nozzle dilengkapi dengan fungsi auto bersih. Fungsi auto bersih mampu mengekalkan kebersihan bidet walaupun berkongsi bersama ahli keluarga yang lain. Mencuci dengan air adalah penyelesaian terbaik untuk kebersihan sepenuhnya. Dapatkan sekarang untuk menikmati gaya hidup yang lebih sehat dengan Nankada Bidet. Cerita, kadang-kadang ada yang keluar tandas basah. Basah. Kenapa basah? Sebab dalam tandas tadi dia dah tak tahu macam mana nak basuh sini, basuh sana, habis rosak baju. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan anda. Sekali lagi saya ingatkan yang penting Nankada Bidet ini menjamin kebersihan, keselamatan, tak adalah fikir kita becak dan jatuh nanti. Betul, betul. Dan juga DIY, senang dipasang ya. Okey, dan tidak perlu menggunakan elektrik. Kalau anda tengok sini, lampu ini adalah tujuk demonstrasi saja. Lampu dalam mangkuk tandas kita ni sekadar demonstrasi. Tapi bila anda nak letak lampu manda, anda ambillah risiko. Tak ada, takut nanti yang kata beli mangkuk tandas jadi biru, tak? Tak. Ini saja kita letakkan. Lampu ini adalah untuk demonstrasi supaya anda nampak. Kalau putih nanti kan sebab takut dia burn pula, betul, tak betul, nampak kat sini betul, kan? Betul. Jadi anda kat rumah tu pula lah, kalau anda nak letak lampu, letak lampu. Kelip-kelip kat situ. Meriah. Tak, cuma Pak Ni, saya baru dapat satu idea ataupun idea. Dia sesuai juga bagi mereka kalau mak ayah yang duduk di rumah, yang mungkin yang dah lebih berusia. Sebab ini pengalaman saya, tandas kita orang Melayu lah kebanyakannya, kadang-kadang memang kita ada pipe belah tepi. Ya, yeah, betul. Lepas tu kita membersihkan diri atas lantai. Ya, yeah, dekat ataupun sini. Ataupun kita duduk atas lah. Sini. Yang ini kan, dia buat jenis, ini. Dan ini. Tak sampai pula, Rai. Tak, cuma masalahnya, realitinya Kak, bahaya sebab apa, lantai kita basah. Cuba anda, saya pasti di studio ni dengan penonton-penonton kita ada satu dua cerita yang jatuh. Yelah, Rai. Jangan penonton lah, saya selalu pun pernah. Macam tu, Rai, lepas tu orang tua sekarang, Rai, mana lagi mampu nak mencangkung, betul tak? Terutama pada mereka yang mempunyai masalah lutut. Jadi paling senang ialah untuk mereka duduk. Yes, betul. Dan bila duduk inilah yang kita runsingkan pula. Memang ada tandas duduk, tapi anak-anak dah pakai mula-mula dah becak. Ya, betul. Yang mak datang, yang nenek datang, yang kita datang. Tak kira lah macam mana pun. Kita kadang-kadang dalam keadaan tergesa-gesa. Ya, selalu berlaku. Sebab kita mesti tergesa punya. Dia nak buang air kecil atau besar atau sederhana. Ya? Tak, saya ketawa sebab masalahnya. Dari kereta nak sampai ke tandas, kita boleh tahan. Banyak pula kongsi. Bila nak buka pintu, itulah masanya. Okey, tak apa. Kita ubah, kita dapatkan Nankada Bidet System. Rai, 5 dah terjual, Rai. Yay. Belum apa-apa lagi. Gila dong tak nak beli, Rai. Kan? Ni kenapa ada 5? Patutnya genap lah, Rai. Kita jual 2 harga untuk harga 1 di luar. Patut dapat patut lebih daripada 6 lah sekarang betul, ini. Betul. Tak, ada yang beli single. Okay. Satu, RM199. Nankada Bidet Set, dia macam ni aja. Bidet System. Dia simple aja. Anda beli yang ini je sebenarnya. Macam ni aja. Yang ini dah ada kat rumah dah.
Dia dah. Rai, lupalah. Ada apa ni tu? Juga, Rai. Yes. Ini kita datang ni, set dia lengkap lah. Ada ni semua. So, saya nak tunjukkan binaan dia je. So, dia datang macam ni. So, maksudnya dia beli pakai ke atas kebanyakan mangkuk tandas. Kebanyakan. Dengan syarat mangkuknya mempunyai skru daripada atas ke sini. Bawah. Yes. Atau dari bawah ke atas. Bukan yang daripada belakang ke depan, ya? So, maksudnya yang kawasan ni lah. Kalau kita tunjukkan kawasan ni, kita dekat mangkuk tandas, kita memang ada dua lubang dekat lubang sini. Lubang dekat situ. Okey, yeah. Cuma kalau nak pakaikan Nakada Bidet System ni, pastikan dia punya skru tu yang jenis menghadap ke atas. Yeah. Mungkin abang tahu kot, orang lelaki kan. Orang tahu macam ni. Harap juga, Abang, ya. Kadang-kadang bila kita tahu dah siap je, Abang, kan? Kadang-kadang skru tanggal pun kita biarkan pandang buat dah tahu je. Masalahnya ada juga mangkuk tandas yang skru dia ke depan. So yang ke depan tak boleh pakai. Okey, ada yang skrunya rapat gini lah. Yes. Ada yang skrunya jauh macam ni. Betul. Jadi kita boleh adjust. Betul. Ya, yang ni adjustable. Okay. Lepas itu kita boleh laraskan dan kita letak. Jangan letak yang ini di bawah, yang ini bagi atas. Kita letak macam ni, baru letak kita letak yang di atas. Kita dah skru, baru kita letak. Oh, bayangkan kalau baru, ada dua macam ni bagus. Baru kita letak dia punya penduduk ni ataupun seat dia, toilet seat, baru kita letak penutup. Ya. Yeah. So yang langkah pertama, letak dulu Nakada Bidet System kita dekat bawah. Okay. Kemudian DIY, saya katakan, kan senang. Kalau kita ikutkan sebenarnya, yang ini akan masuk ke dalam kita punya tangki air yang kecil ni. Okay. Dia mesti dari sini, dia masuk ke sini. Mana-mana kamera? Mari. Kamera. Tunjuk. Cara nak memasang. Masuk ke sini. Okay. Tetapi sekarang ini, sebab ada yang itu, kita buka yang ini. Cepat, Rai. Yang mana? Tadi dia punya. Dia punya host dia. Host dia tu. Ni kita berikan. Yang host putih ni. Macam mana ni? Masuk dekat sini sekejap. Yang mana yang grey tadi masuk sini? Yang grey ni. Yang grey ni. Masuk situ. Yes. Okay, kita masukkan kat sini. Betul. Nampak ya? Kita masukkan kat sini. Yang ini kita sambungkan dekat sini. Apa yang kos warna putih tu lakukan sebenarnya, dia tengah memisahkan. Memisahkan dia air dia untuk masuk ke tangki air kecil dan juga yang masuk ke bidet. Yes. So sekarang ini kita dah ada dah. Macam ni Macam ni kita dah nampak gini, eh? Nampak gini, betul, kan? Betul. Nampak? Betul. Oh, makan jatuh? Tak, sebaik. Lepas tu, pasang kat situ. Okey. Ketatkan, boleh? Yang ini tak ketat tadi ni. Okey, ketatkan. Okey, sekarang ni kita nampak dia begini, eh? So, yang ini. Yang ini. Bubuk. Yang ini daripada punca air. Yes. Yang ini masuk naik tandas ke dalam tangki ni. Yes, betul. Okey. Betul. Yang ini pergi ke bidet. Nampak so, tak? Tiga je. Bidet ni mana, Rai? Tunjuk. Sini, tak, tunjuk bidet tu. Ini dia bidetnya, masuk ke sini. Nampak? So, sekarang ini anda dah ada yang ini pergi sini, yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Okey, sekarang ini nampak? Dia dah bertukar. Kalau sebelumnya dia cuma satu tanpa ini, sekarang dia bertukar jadi ini. Dah pasang. Tapi kalau rasa-rasa macam agak mengelirukan, anda tak perlu risau. Sebab dalam set Nakada Bidet ini, anda akan diberikan installation manual. Ada manual. Senang, Rai. Ada juga user guide. So, semua ada dalam ni. Saya ada gambar. So, anda tak perlu risau. Tak ada sabar nak mancukkan. Ada gambar. Maaf kalau dia pergi ke sana, ya. Lepas tu, kalau rasa-rasa. Saya minta maaf ya. Amboi, kakak tu dah lari dah ni. Dan pada rasa-rasa kalau nak pasang sini, pakai tangan aja nak ketatkan. Pakai tangan je ketatkan. Kalau rasa nak ketatkan lagi, kami berikan yang ini juga. Bagikan ini juga percuma. Ini sepanai. Percuma. Ya. Okey, jom. Kita nak tunjukkan cara nak menggunakan Nakada Bidet. Okey, siapa nak jadi model? Tak payah. Okey, ini kita bayangkanlah yang ini adalah anda lah, ya. Ini adalah anda, ya. Saiz dia, yang ini saiz medium, ya. Saiz yang lazim. Jadi, yang ini adalah pupu lah. Colournya adalah colour purple kita letak situ. Kamu tak kalau betul kan, tak selera pun tak kita kan. Tengok. So, kita letak. Jadi, tetap lampu kat bawah. Itu nak tunjukkan kepada anda. Okey, sekarang ini. Yang ini boleh dilaraskan. Yes. Dia punya air ke 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Ada 5 tahap. So, sekarang ini, kata saya letak di ni bagian perempuan ke bagian lelaki? Ria. Yang ini lelaki punya lah. Kita tengok situ. Nanti. Okey. Okey? So, sekarang kita boleh tunjukkan. Maksima. Nampak tak? Dia dah bersih. Bolehlah adjust sendiri. Pusing. Awak adjust lah sendiri. Nampak tak? Dia punya pancutan, maknanya tekanan airnya adalah tekanan yang boleh menyucikan bahagian itu. Boleh. Sebab jangan lupa, Pak Nia, kita ada 5 tahap. So katakan Pak Nia nak lembut sikit, Pak Nia. Lembut sikit.
sini. Kurangkan sikit. Sini. Nampak tak? Yes. Okey, itu kalau kita nak membersihkan membersihkan najis kita. Kalau nak tunjukkan dia ada fungsi depan. Depan dan belakang. Okey, pak ni dah padam. Takut nanti penonton kita yang kena nanti. Okeylah. Okay, yang ini maknanya kita cincin dia lah. Oh, ya. Macam tu eh? Saya nak bagi visual dekat orang. Biar orang bayangkan. Macam tu eh? Okey. Yang ini di bahagian belakang. Ya, ini bahagian belakang. Bahagian belakang selalunya lelaki lah guna. Kalau perempuan digunakan dua-dua. Belakang dan depan. Betul. Kenapa, Rai? Tak tahu. Cuma tak nak jawab. No comment. Cuma Pak Neil, apa yang menarik dengan Nakara Bidik, dia datang sekali lagi fungsi depan. Depan. Basuh depan. Fungsi basuh belakang. Okey, sekarang kita basuh belakang. Anda tengok ya betapa kuatnya. Okey. Dia pergi. Okay. Ni belakang ya? Ni belakang. Belakang. Nampak tak? Nampak tak penyucian yang berlaku? Ini belakang. Boleh ejal-ejallah sendirian. Pandai-pandailah sendiri. Betul. Tapi kita selalu gunakan tangan juga, Rai. Akhirnya, kan? Ya, okey, betul. Ya. Saya tak kata tidak, saya kata betul. Okey, sekarang ni kita beralih ke bahagian depan pula ya. So bahagian sini tengok ya. Okey. Pusing depan. Nampak tak? So dia jadi ini lebih tepat, right? Lebih tepat. Yes. Okey. Dan saya suka kalau Pak ni tengok dekat sini dia ada tiga fungsi. Yang fungsi lagi satu tu apa, right? Ini front. Ini depan. Ini back ataupun ini rear. Untuk perempuan. Yes. Ini untuk lelaki dan perempuan. Dan yang ini. Yang nozzle cleaning. Ada ke orang tengah-tengah? Tak tahu tak nak jawab. kita semua tanya apa benda tu sebenarnya? Okay, itu adalah sini, dekat sini. Itu adalah dia punya dekat dia boleh membersih tu, secara otomatik. Nozzle dia tu ada dua ya. Satu untuk depan, satu untuk belakang. Takut kotor. Jadi, kita boleh gunakan tu untuk mencuci nozzle itu. Kita tak perlu tangan kita pergi ke situ. Betul. Tengok ya di sana. Jangan buka, Pak Neil. Tak. Dekat situ je. Dekat sini. Maksud saya takut Pak Neil buka kan nanti penonton kita yang basah nanti. Tak. Yang ini untuk nozzle je. Okay. Kita tengok ya. Nozzle cleaning. Yes. Secara otomatik. Nampak tak? Dah cuci dah tu, Rai. Okey, dah cuci. So sekarang kita nak kongsikan kalau anda betapa tengok dekat sini. Betapa kuatnya. Okey, sekarang ni dalam bekas ni kita dah letak. Kalau yang ini namanya dia punya filler untuk bean bag. Oh, bean bag punya tu. Kita nak tunjukkan kuasa apabila pancutan air ni membersihkan diri anda. Malah ada yang mengatakan dia seolah-olah seperti mengurut massage. Pada waktu yang samalah. Ya. Dan dia kalau air, urutan air tu dia... Lembutlah. Tak so, jom kita tengok pada kita letak. Okey, anda nak tengok ya? Kita letak di bahagian belakang. Okey. Kita tunjukkan tengok, kuasa. Tengok ya? Betapa kuatnya. Okey, sebab tu saya sebutkan Pak Neil, subjek ataupun topik pembersihan diri ni agak sensitif. Tak ramai yang sebenarnya suka membicarakannya. Tetapi faktanya setiap hari kita membersihkan diri. Jadi sekarang untuk Go Pak Neil, kalau anda mencari satu produk yang dapat membersihkan diri anda dengan cara lebih efektif, dengan cara lebih selamat, tandas anda tak lecak, tandas anda tak basah, tandas anda tak kotor. Pastikan anda matikan dulu baru bangun, ya? Kalau tidak, memang diri anda yang basah. Anda boleh dapatkannya hari ini tidak dengan hujan. Promosi yang cukup istimewa di Go Pak Neil. Okay. Nakada Bidik Set. Memang sangat istimewa. Sekali lagi Pak Neil ingatkan kepada anda, di luar anda belikan set ini harganya RM299. Yep. Anda nak dua pada harga RM299, telefon kami sekarang. Kami beri anda dua pada harga satu sekarang. Betul. Kalau nak beli satu pun boleh. Harganya RM199. Masih RM100 murah daripada di luar. Betul. Jadi cepat. Kali ini pula untuk anda beli yang dua, kami jual pada harga RM299. Kalau anda beli asing RM199, kan anda terpaksa. Ya. Dan akan RM400. Jadi apa kata anda dapatkan peluang juga dengan membeli di laman sesawang kami atau melalui aplikasi GoShop. Kami berikan 5% lagi potongan untuk anda. Allahuakbar. Yang inilah berita saya katakan. Berita Boxing Day. Jadi terus saja kita www.goshop.com.my jika anda tidak mahu ini terjadi kepada anda. Ni basah-basah ni lecak-lecak kat dapur. Kesian pak kan? Yang ini pula. Kenapa ni? Tidak dapat membersihkan sepenuhnya. Kadang-kadang anak tak reti lah. Kadang-kadang anak pun tak reti nak bersih sendiri lagi. Betul. Selalu anak-anak kita yang kena bersihkan. Kita bolehlah tolong yang ujung-ujung bagi dia bersih yang bahagian yang otomatik dulu. Yang serius tu. Yang bahagian otomatik dulu bagi dia cuci.
cuci, yang ujung-ujung tu kita masuklah. Betul. Tolong bantu anak-anak kita. Betul, betul, betul. Jadi yang menariknya, tekanan air juga boleh kita laras. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pelarasan. Jadi anda pilih yang mana sesuai. Kadang-kadang kita tak nak dia terlalu terkejut kan, Pak Nia? Yeah. Kita nak dia secara perlahan-lahan aja apa tekanan air. Dan yang paling unik dengan Nakada Bidet ini, ia juga didatangkan dengan self-cleaning system. Ataupun didatangkan dengan nozzle tu ada dua, dual nozzle, tetapi dia ada fungsi auto bersih atau bersih secara automatik. Cuma anda perlu laraskan butang tu kepada pembersihan automatik. Jadi sekali lagi, mencuci dengan air tengok adalah penyelesaian yang terbaik. Bilik air lebih bersih, bilik air tidak berkicah, bilik air lebih kering. Lebih selamat. Lebih selamat. Jadi dapatkan Nakada Bidet hari ini kalau di Gopak Nil. Satu harganya RM199, kalau dua, RM299. Sebab logiknya kita di rumah, bilik air ada berapa? Paling-paling dua lah, paling-paling. Paling-paling suka benda ni ialah bila kita, utama pada ibu yang tua ya. Ibu kita yang paling tua, kita boleh bawa ke tandas dan penyucian dilakukan sendiri. Betul. Sebelum kita detailkan lagi ibu kita atau ayah kita ya. Betul. Dan juga ini benda yang sama untuk kita gunakan untuk anak-anak yang baru belajar menggunakan potty toilet. Potty training. Terutama pada ialah kalau kita nak menyucikan anak kita pada peringkat awalnya, memang ia sangat kuat lagi lah. Betul, kan? Betul. Jadi ajar dia menggunakan yang ini dulu. Betul, kan? Betul. Jadi betul. Bila menggunakan ini, 90% kaya rasa atau 80% dah cuci dah. Betul, sebelum kerja. Kita masuk betul. Dan betul-betul sucikan dia. Betul, betul. Dan apa yang saya suka, ia boleh dipasang sendiri ataupun do it yourself, DIY, tak payah panggil plumber. Dan besok-besok Pak Nia, bila Pak Nia dah puas menggunakan Nakada Bidet, buka, simpan dah. Maksud saya lah, dia boleh ditanggalkan. Okay, jadi cepat, terus saja ke goshop.com.my dapatkan Nakada Bidet set. Dapatkan dua. Itu nasihat Pak Nil. Saya biasa menggunakan kertas tandas. Tapi bagi saya, ia tidak memuaskan. Akhirnya, masalah ini dapat diatasi setelah saya memasang Nakada Bidet. Ia mudah digunakan, malah anak kecil saya pun tahu macam mana nak guna. Tahap tekanan air juga boleh dilaras. Orang dewasa boleh menggunakan tekanan yang agak kuat, manakala kanak-kanak boleh dikurangkan. Sekarang tiada lagi masalah gatal dan kemerahan. Nakada Bidet sesuai untuk kegunaan seluruh hari keluarga. Sempena promosi The Great Gift Bag. Dapatkan produk eksklusif sempena ulang tahun Go Shop, diskaun sehingga 80% dan lebih banyak lagi hadiah. Mata ganjaran Go Shop sebanyak RM30, pembelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750. Tertakluk kepada terma dan juga syarat. Dapatkan Nakada Bidet, nikmati gaya hidup lebih bersih dan juga sihat. Set Nakada Bidet, satu untuk RM199 atau dua hanya RM299 sahaja. Tanpa elektrik, ia mudah dipasang. Sesuai untuk kebanyakan mangkuk tandas, tekanan air yang boleh dilaras juga didatangkan dengan fungsi auto bersih. Bukan itu saja, ia juga mampu menjimatkan 50% penggunaan air. Bilik air anda bersih dan juga kering. Jimat lagi 5% jika anda membeli di laman sesawang dan juga aplikasi GoShop. Tunggu apa lagi dapatkan sekarang di goshop.com.my. Dan kita baru bersiaran lebih kurang 20 minit gitu dah terjual 20 set.
Dia sebenarnya macam mana tau, saya kadang-kadang bila saya di Go Shop ni, saya cuba letakkan diri saya sebagai seorang penonton, sebagai pengguna. Kenapa nak kena dapatkan sudahlah dengan tandas yang lecak. Sudahlah dengan cara yang basah. Okey, dan lagi satu, dia lebih bersih, lebih selamat dan senang dipasang sendiri. Itu yang penting. Sebab tu tadi saya cakap dengan Pak Nia. Pak Nia kata kita gunakan mungkin untuk potty training anak-anak kita. Bila dia dah besar, dia dah pandai jaga kebersihan diri, kita bukalah. Tapi akak kita ni, Kak Ni kita cakap tadi, Kak Ni kata, lebih seronok kalau kita benda ni boleh juga dibuka dan dibawa balik kampung. Wah, hebat. Dia bawa atau kita pergi bercuti. Oh, hebat. Sebab yang ini dibawakan toilet seat tu sendiri, anda boleh bawa ke mana-mana. Cuma saya nak kongsi dengan anda, kalau anda mempunyai ibu ayah yang berusia dekat rumah dah 60-70 tahun, saya rasa nak menggunakan tandas cangkung satu tak selamat. Satu. Okey, kemalangan saya tahu banyak yang berlaku di dalam bilik air. Sebab basah. Sebab lecak. Yeah. So mungkin tiba-tiba pada satu ketika mereka akan cari tandas yang duduk. Right, kadang-kadang kalau kita pergi rumah orang, kadang-kadang kita tengok kita boleh jadi heran, Rai. Sebab ada bilik air dia yang ada karpet. Sebab apa? Diorang dah mengamalkan toilet yang kering, Rai. Kita tengok kadang-kadang, wah, kemain lagi berkarpet. Tapi, lepas okay. tu, orang dah tahu orang tu yang basah kelecak. Kan? Tapi memang betul. Kadang-kadang kita masuk tandas orang, ni belum duduk lagi kita tengok dekat lantai basah-basah. Kita pergi dua kali. Ini air ke? Air apa ni? Air kan? Atau ada cebisan-cebisan betul? Juga. Betul. Tapi sekarang kalau anda gunakan Nakada Bidet, semua proses pembersihan dilakukan dalam mangkuk itu. Tak tahu macam mana? Okey, sekarang kita nak tunjukkan bahawa kita letakkanlah ya. Yang ini adalah katalah ada gambar raja kedudukan duduk anda. Okey. Kedudukan badan anda. Okey. Lepas tu. Dan kemudian kita nak tunjukkan di sini dia ada berapa. Lima tahap kekuatan air itu. Nak lembut ke, nak kuat ke. Tekanannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Paling besar ni paling kuat. Yes, okey. Okey, kemudian kita ada penyucian di bahagian istinja bahagian belakang dan istinja di bahagian depan. Yes. Okey, laki-laki mungkin tak faham kenapa perempuan kenapa ada depan, sebab perempuan kena menggunakan kedua-dua penyucian ini. Okey. So, kalau sekarang abang nak gunakan dua-dua pun boleh, bang. Okey, so sekarang kita nak tunjuk macam mana Pak Nia kita letak rear Sekarang kita gunakan yang belakang. Okey. Nampak ni saya akan pusing ke bahagian yang paling kuat sekali. Kuat sekali Pak Nia, kuat sekali. Nampak tak penyucian berlaku sekarang. Betul. Yang tanda yang kami letakkan ini anda boleh adjust lah letaknya ni. Letaklah badan anda adjust sikit ini. Jadi nampak tak bila dia kena, maknanya air itu tak keluar langsung ke bahagian lantai. Betul. Pastikan anda matikan dahulu, barulah anda bangun. Betul. Lepas tu keringkan diri anda dengan pampaskan sikit. Macam tu kan. Betul. Okey. So itu adalah cara anda gunakannya. Tapi apa yang saya suka menarik dengan Nakada Bidet ni, dia datang macam ni aja sebenarnya Pak Nia. Senang aja. Dan dia didatangkan dengan dua tombol. Itu aja. Tak menggunakan kuasa elektrik. Tak ada kuasa elektrik. Sekali ya. Sekali lagi, tahap untuk kawal kuasa air itu ada lima, betul? Ya. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini kawalan bahagian depan, bahagian belakang di bahagian depan. Yang betul. Ini nanti kita akan tunjukkan apa gunanya ialah penyucian nozzle ini. Nozzle ada. Ini. Itu. Mana? Ini. Yang ini. Yang ini dia ada nozzle yang ini. Bila kita buat bahagian depan, yang ini keluar. Airnya, kalau kita buat bahagian belakang, yang ini keluar. So, kalau nak cuci, dia keluar, dicucikan nozzle-nozzle ini. Berani saya pegang, dia tak pakai lagi. Okey, sekarang ini kita nak tunjukkan bagaimana ia boleh mencuci bahagian depan dan belakang itu. Okey, bahagian depan belakang, kita ambil lagi satu. Yang ini perspek ni kita nak tunjuk. Sebab dia ada fungsi depan dan belakang. Rasa, saya macam terpanggil panggil aja nak duduk atas benda ni. Jangan. Terpanggil panggil aja. Okey, sebab saya rasa ada macam ni. Oi, 10 kalilah saya masuk tandas, right? Oi, masuk cantik. Bersih sangat diri. Dah tak lagi main air itu. Tak apa, main air tak apa sebab dia jimat air 50%. Dia jimat air 50% penjimatan. Okey, sekarang ini kita buat bahagian belakang. Anda tengok ya, ini adalah untuk lelaki dan perempuan gunakan ya. Bahagian belakang ini. Kita pergi ke rear cleaning. Yes. Okey, kita pergi ke yang ini pelahan, 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 pelahan dan
terus dia masuk. Ha. Ha. Okay. Lepas tu dia bersihkan. Nampak tak dia bersihkan macam mana? Punyalah cantik ha, penyucian dia. Okay. Jadi kalau anak kita ya, penyucian bahagian awal tu kan memang apa tebal lagi kan. Yes, yes, bagi dia cuci betul-betul kat situ, baru lepas itu cakap gunakan tangan nak. Ya, kita kena pastikan. Betul. Kan terutama kita yang Islam ni kita tahulah caranya penyucian macam mana diri. Kan. Okay. Katakan nak bersih bahagian depan gini. Pula. Bahagian depan sekarang ni ya. Wah, kita alihkan ini. Kita pusing yang ni. Kita alihkan ini ke front clinic. Nampak tak ada gambar perempuan kat situ? Kita alihkan yang ini. Dan betul lah, ada perempuan. Right? Itu apa? Penyapu? Memang ada gambar perempuan. Perempuan pakai skirt. Jadi maknanya anda nak masuk kena pakai skirt. Ya? Okey. Lepas tu letakkan dia punya. Ikut dia punya manual betul-betul. Okey. So kalau tadi kita guna rear, dia berisi bahagian belakang. Sekarang kita guna front, dia bersih bahagian depan. Itu aja. Okey, selalu benda ni kita nampak dekat airport kan? Kita nampak dekat pejabat-pejabat besar, shopping complex. Okey, sekarang nampak saya tukar depan, belakang. Depan, main-main belakang. Seronoknya anak main aku pula yang lebih kan. Anak tak macam tu. Okey, sekarang bila kita dah gunakan ni, kita pastikan kita cuci. Yang auto, auto cleaning ini adalah untuk nozzle dia. Kita pusingkan ke bahagian sini. Anda angkat ni. Renje-renje sikit dulu. Okay. Air dah. Nampak tak? Dia dah mencuci sendiri ya. Dia punya nozzle tu. Self-cleaning. Ataupun automatic cleaning. Jadi tak payahlah anda nak menyentuh bahagian tu. Sebab benda itu setiap kali pastikan bila dah guna, kita cucikan auto-cleaning ini. Okey. Okay. Saya kalau salah pusing tadi ke sini. Okey, so sekarang nak tunjukkan juga kuasa air dia. Sebab ramai yang mengatakan kadang-kadang dia duduk atas tandas ni sebab dah ada nak kadar bidet ni kan Pak Nia. Dia mencucikan diri, membersihkan diri. Dia suka duduk baca surat khabar, baca phone. Sebab dia satu, bukan meditasi, tapi air tu macam mengurut. Kenapa tangan saya kat belakang? Dia mengurut bahagian badan bahagian, kita. Bahagian yang sulit lah. Bahagian sulit. Okay. So kita jadi, kita nak tengok anda mungkin tak percaya bahawa tekanan air itu adalah adjustable. Okay? Betul. Okay, jadi kita tunjukkan yang rendah dulu. Kuasa dia. Oh, itu dia self-cleaning, Pak. Kena letak ria. Bodohlah saya ni. Bukan. Sebab tengok banyak. Saya baru pakai. Okey. Letak kuat. Nampak? Yang ini kita boleh adjust. Yang ini kita adjust tak kuat sangat ya. Nampak? Okay. Goyang dia tak kuat. Okay. Kalau kita nak lagi kuat, kita naikkan. Okey. Itu baru nombor 3, nombor 2. Sekarang nombor 4. Itu dia. Sekarang nombor 5. Nampak? Dia punya kuasa. Dia punya kuasa apabila membersihkan diri anda. Dan dua perkara yang paling saya suka mengenai nakadah bidet ini. Satu, tidak menggunakan kuasa elektrik. Tak ada kuasa elektrik. Okay. Dia hanya menggunakan kuasa air sahaja. Okay. Ya. Kedua, ia juga mampu menjimatkan bil elektrik anda kerana penjimatan penggunaan air sebanyak 5%. Ya. Yeah. Saya tambah 5% satu lagi. 50%? 50%, sorry. 5% tu belian di Laman Sesawak. Saya tambah satu lagi. Beli air situ. Ia juga pasang sendiri, DIY. Bukan dia sendiri pasang, kita pasanglah. Maknanya mudah dipasang. Okay, baik, kita tunjuk macam mana cara nak pasang, right? Ya. Okey, sekarang ini, kalau biasanya, saya daripada benda kerjanya ni memang saya tak buat, right? Saya tak reti. Tapi sekarang saya dah reti dah jawapannya. Maksudnya, memang sesuai sangatlah sebab kita nak tunjukkan kalau Pak Neil pun boleh pasang, maksudnya dia memang mudah. Right, so, benda ni, kalau ikutkan, saya buat apalah pintas, keratan. Pintar. Benda ni dah memang ada kat dalam. Dia keluar benda ni aje. Maksud Pak Nia dekat rumah kita dah ada. Dah ada dah benda ni memang ada dah. Okay. Alright. So sekarang ini yang selama hari ni dia akan buat gini. Okay. Kita akan skrukan di dinding. Yang ni terus masuk ke dalam tangki air yang kecil ini. So sekarang kita dah ada dah benda ni. Dah memang ada di dinding. Kita pakai ini. Ni yang kita berikan. Yang ni dah ada. Okey, kita pasang ini kat sini. Okey. Okey, nampak sendiri pasang. Okey. Boleh. Sendiri dah pasang. Kita yang ini boleh dilaraskan. Diketatkan juga. Kita jugalah. Nak ketatkan macam mana? Tapi kalau kata tak cukup ketat menggunakan tangan, tak perlu risau sebab kita berikan spanner ni secara percuma. Ada spanner lagi. Ada, yes. Okey. Kita berikan. Jadi terpulanglah kalau anda punya nak kreatif dari bawah atau anda nak letakkan dia di atas atau di tepi, suka hatilah. Tengoklah situasi posisi tandas anda. Okey. Okay. So sekarang ini yang ini
yang kita ada apa ni, host tadi ni, kita sambungkan. Sambungkan ke bahagian ini. Nampak tak? Jadi kita dah ada dua outlet air. Satu untuk masuk dalam ni, dalam tangki. Yang ini kita masuk dalam bidet. Nampak tak? Aja. Senang aja. Tapi kalau anda keliru ataupun anda kurang pasti, jangan risau. Sing, kami berikan pandai datang rumah. Nak juga aku tengok toilet korang macam mana. RM100 je kos eh. Dah, boleh. Bila dah pasang, saya nak tengok macam mana awak pakai. Okay. Installation manual ataupun user manual penggunaan ada juga kami berikan untuk anda. Yang menariknya semua ada gambar dekat sini. Jadi dia akan tunjuk langkah, setiap langkah untuk anda gunakan Nakada bidet set ni. Dan juga ingat, kami berikan sepanah ni untuk anda. Rai dah 640 dah, Rai. Terjual, Rai. Kita borak-borak dekat sini. Alhamdulillah. Anda sekali lagi, kita ingatkan kepada anda, ambil peluang ini. Kalau di luar harganya RM299. Di Go Panel, RM299.1 ya, di luar. Di Go Panel, kita jual pada harga yang sama. Tetapi dua anda dapat. Betul. Kalau nak beli satu pun boleh. Harganya kita tetap berikan lebih murah daripada di luar. Betul. Anda cuma bayar RM199 sekarang di Go Panel. Jadi jangan buang masa, terus saja hubungi Pasna Go Shoppers kami. Talian kami tertera di kaca TV anda, atau anda boleh terus saja dapatkan secara online. Sebab kalau anda beli secara online, anda dapat diskaun 5%. Jimat lagi harga RM199, tolaklah 5%. Jadi berapa? RM199 dan murah, juga... Murah, Rai. Sangat murah ya, RM199 ini. Dan kalau anda ini dapatkan dua, RM299. Ingat, kalau harga di pasaran untuk satu nakada bidik ini boleh mencecah RM299. Satu sahaja. Sekali lagi, terus saja menggunakan aplikasi kami atau kelaman sesawang kami dan dapatkan perkhidmatan sebanyak 5%. Jika anda bertindak sekarang, terus saja ke laman sesawang kami di goshop.com.my. Bagi anda yang belum mendaftarkan diri, daftarkan diri anda secepat mungkin dan membeli belahlah di sana. Sekali lagi, masalah mencuci selepas urusan anda ditandas. Urusan perjumpaan ke mesyuarat dekat tandas. Tengok tu, kita kadang-kadang jadi rungsing pada ibu, pada ayah, kadang-kadang jadi rungsing. Terutama kita nak train anak-anak kita kan yang baru menggunakan tandas kan. Okay. Jadi kita bila kita akan tunjukkan mereka bahawa penyucian itu akan jadi lebih senang lagi. Betul, betul. Ya, terutama anak-anak. Macam mana anak-anak nak pegang pupu dia kan, pada waktu yang sama kita pegang pun apa, pupu. Okey, najis dia. Okey, dan apa yang saya suka, dia ada 5 tahap pelarasan. Kadang-kadang wanita ni suka tahap air yang lebih lembut. Mungkin lelaki nakkan lagi kuasa yang lebih kuat. Jadi ada 5 tahap anda boleh gunakan Nakada bidet ini. Dan yang paling penting saya nak anda ingatkan, bila anda gunakan Nakada bidet ini, ia mampu menjimatkan kos penggunaan bil air anda kerana ia mampu mengurangkan penggunaan air sebanyak 50%. Okey, mencuci dengan air satu penyelesaian yang baik dan anda lebih gemar untuk ke bilik air sekarang. Dan anda boleh menghias bilik air anda sekarang. Okey, sebab dia tak basah. Tak basah lagi dah. Dan kita boleh mempunyai apa ni, bilik air yang kering. Dan ada di antara mereka yang letakkan karpet dah, saudara. Sebab ini sebenarnya adalah kita nak mengajar supaya kita lebih bersih dan kita gemar kepada keindahan dan juga kebersihan kering. Betul. Sebab nak ingatkan, kalau basah, kalau lembap, maksudnya ada pembiakan bakteria. Ya, betul. So, biarkan bilik air ataupun tandas kita kering supaya dia sentiasa bersih dan juga tidak berbau. Jadi cepat dapatkan Nakada bidik anda sekarang. Saya sering merasa tidak selesa, gatal dan berbau setiap kali saya datang bulan. Tapi setelah menggunakan Nakada bidet, masalah saya kini selesai. Nakada bidet mempunyai nozzle khas yang sangat istimewa, amat sesuai bagi wanita. Masalah gatal dan berbau dah tak ada. Kini saya boleh berada di tempat orang ramai dengan yakin walaupun sedang datang bulan. Sempena promosi The Great Gift Bag. Dapatkan produk eksklusif sempena ulang tahun Go Shop, diskaun sehingga 80% dan lebih banyak lagi hadiah. Mata ganjaran Go Shop sebanyak RM30, pembelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750. Tertakluk kepada terma dan juga syarat. Dapatkan Nakada bidet, nikmati gaya hidup lebih bersih dan juga sihat. Set Nakada bidet, satu untuk RM199 atau dua hanya RM299 sahaja. Kamu
Kenapa elektrik? Ia mudah dipasang, sesuai untuk kebanyakan mangkuk tandas. Tekanan air yang boleh dilaras juga didatangkan dengan fungsi auto bersih. Bukan itu saja, ia juga mampu menjimatkan 50% penggunaan air. Bilik air anda bersih dan juga kering. Jimat lagi 5% jika anda membeli di laman sesawang dan juga aplikasi GoShop. Tunggu apa lagi dapatkan sekarang di goshop.com.my. Kita bergembira, Rai. Jualan kita makin lama makin naik. Ini adalah jualan Boxing Day di GoPadi. Dan apa yang kita lakukan hari ini, saya pasti sebenarnya kita pun kan, apabila kita diberitahu untuk membawakan set BD ini. Saya kata, inilah masanya. Apa dia? This is the time. To? Sebab clean. Orang jarang nak bercakap mengenai kebersihan ni. Sebab itu saya nak kongsi dengan mereka juga di rumah dan juga di studio. Topik pembersihan diri ni terutamanya untuk bahagian yang tertentu memang sangat sensitif. Cuma faktanya kita lakukan setiap hari. Rai, okay, kita buat setiap hari. Ini adalah benda yang mesti ada. Basic. Mesti ada. Kita tak main tisu-tisu. Kan? Kita tak main kain-kain. No. Kita kena guna air. Kita mempunyai, sekarang ini tak kira siapa, rakyat Malaysia sebenarnya semua mencuci, right? Yes, betul. Sekarang ini dah berbeza dah, betul. Cara lifestyle kita. Semua rakyat Malaysia mencuci. Mungkin, ya, kalau ada toilet tisu tu pun, sebenarnya untuk mengeringkan sahaja. Bukan mengelap dan ataupun buang. Ataupun bersih. Okey, kalau anda di rumah tengok, beraninya rakyat pegang mangkuk tandas, tak perlu risau. Tak perlu risau. Mangkuk tandas ni bersih. Dia memang bersih. Kami gunakan untuk demonstrasi sahaja. Tak kalau ada yang menggunakannya. Kalau anda nak cuci rambut pun boleh. Tak ada yang pernah menggunakannya. Cuma, saya pasti anda di rumah mungkin agak was-was. Kalau saya nak dapatkan kadar bidet ni, macam mana saya nak gunakan? Ya. Yeah. Okay, so orang kata susah. Okey, benda ni dia lihat sebagai satu benda yang canggih, Rai. Okay. Kan kalau kita tengok, oh canggihnya, memang taklah kat rumah aku nak ada benda ni. Okay. Sekarang ini, lupakan persepsi lama. Persepsi baru kita ialah semua orang boleh ada tandas yang canggih di rumah anda. Okay, sekejap. Anda pasang sendiri sahaja. Saya terus duduk je terus. Dekat rumah kita, tandas kita ni ada dua jenis. Dua jenis dan juga dua lubang. Dekat atas ni, anda kena dapatkan yang skru dia menghadap ke atas. Ya. Yeah. Okay? Macam ni, saya tunjukkan. Nampak tak? Belah ni dah buka depan ni. Oh, iya ke? Dia ada skru dekat bawah tu. Ada skru? Boleh buka? Dah. Okay. So, dia jenis yang dari atas. Gini. Dari kalau atas. Kalau tak ada ini, dia gini. Nampak tak? Okay. Dia gini. Ini yang selalunya. Okay. Okay? So, sekarang ni kita tambahkan kita dah, ini je. Tak, saya dah buka skru dia. Yang dekat bawah ni tadi. Saya dah bukakan skru dia. So, kita tarik. Tarik. Letak nakada kita bidik. Kita letak nakada ni kat sini. So, sekarang kita letak, kita adjust. Yes. Yang ni kita boleh adjust. Nampak tak? Okay. Kadang-kadang ada lubangnya kat sini, lubangnya kat sini. Betul, tak betul. Sama semua tanda. Jadi, kita boleh adjustkan begini. Okay. Okay, kalau skru anda daripada belakang, lupakan ini bukan untuk yang skru daripada belakang. Ini daripada adalah belakang, untuk skru dari bawah. Okey, sekarang ni, tu je, Rai. Dia ada lubang skru. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Yang depan belakang ni pun anda boleh larakan. Anda nak letak di belakang gini. Tak boleh sebab benda ni dah sangkut. Okey, jadi kita dah nampak dah. Dia letak sini. Anda larakan gini. Kena masukkan terus, Rai. Masuk sebelum dia lari. Pak ni kena lara belah sana. Masuk yang sini. Alalah, senangnya. Dah. Sebenarnya suami isteri boleh buat kat rumah sesama, kan? Bercinta payah. Di mangkuk tandas. Tak payah ada suami lah. Saya pun boleh buat sendiri. Mudah aja. Lepas tu, nak ingatkan. Amboi. Suami Rai, tolong dengar. Tak payah. Buat sendiri je, Kak. Nak pasang nakada bidik. Bukan kalau, nak buat atap rumah. Kalau saya lain lah. Tak perlu ada isteri lah. Gantung. Ni okay. Tak ada pula dia kata tak perlu ada suami. Dan, tak perlu ada suami di rumah. Tak perlu ada suami di rumah untuk melakukan tugas ini. Saya betul kan? Untuk melakukan tugas lelaki. Untuk melakukan tugas ini. Cuma langkah dia, pastikan nakada bidik yang paling yang bawah. Yang tu dah skru dah? Belum. Cuma skru saya kan? Nak tunjuk yang ini nak duduk sekejap sebab angle dia. Nakada bidik adalah yang paling bawah. Nakada bidik, lepas tu baru kita letak toilet seat kita. Baru kita letak penutup tandas kita. Dah, skru sikit-sikit dah lerai. Okay, fine. Perlukan suami untuk mengetatkan? Tidak. Perlu, saya boleh buat sendiri. Okey, sekarang ni dah nampak. Okay. Dia landing baik punya. Okey, anda boleh duduk atas ni. Okay. Dan anda boleh, apa ni, nak membuat penyucian. Ter,
Terpanggil-panggil aja ni, Rai. Okey, tak apa. Lepas tu kalau nak tutup, dah macam tu. Okey, okay, sekarang ni selalu berlaku ya. Kadang-kadang kita nak cepat. Memang okay, kalau masuk tandas, selalu kita nak cepat. Dan kadang-kadang kalau tandas bukan menggunakan tandas yang menggunakan bidet ni, suasana dalam bilik air anda adalah banjir, becak, bahaya, ataupun basah. Basah. Bermaksud equals tu, basah, mungkin berlaku kemalangan dan juga pembiakan bakteria, sebab bakteria suka tempat yang basah, bakteria suka tempat yang lembap. Okay? Dan sekarang ini kita nak tunjukkan anda tidak perlu lagi dah ada corong air kat tepi. Tak payah. Kan? Lepas itu nak membawa wire dia masuk ke sini, masuk situ, pusing sini untuk cuci. Kan? Untuk cuci diri anda. Saya tak tahu cara orang lain kan, sebab kita tengok cara kita je lah kan. Itu kalau Pak Ni, itu yang kalau ada host, kalau yang masih lagi ada baldi dengan ni, cedok-cedok. Itu dia lah. Lagi. Boom. Boom. Itu yang bawah, base basah. Okey. Okay. Sekarang ini kita nak tunjukkan cara ini adalah, saya nak tunjukkan yang ini adalah bahagian bawah anda. Okey. Lelaki perempuan sama je bahagian bawah ni. Okey. Okay. Cuma sekarang ini yang ada nampak kotoran ini, kita bayangkan itu adalah kotoran yang lazim. Okey. Kita nak beristinjak sekarang ini. Okay. Kita nak mencuci di bahagian belakang. Jadi kita terus pergi ke rear cleaning. Okey, rear cleaning ini dan tekanan air kita boleh pilih, kita nak satu, dua. Nampak tak? Satu dia dah keluar dah? Belum? Nampak? Dua, lembut. Tiga. Tiga. Oh, tiga dah keluar dah. Empat. Empat. Dan lima. Tu anda adjust lah. Depan sikit, belakang. Anda adjust sendirilah ya. Ini menunjukkan bahawa ia senang dicuci. Yes. Dan anda pastikan anda duduk dulu baru buka lah yang bahagian lima ni. Kalau anda buka ni dulu baru duduk. Pak, ada juga yang duduk tapi dia terlupa air tu masih pasang. Dah habis dia bangun. Itu yang basah tu. Basah dinding semua. Yes, betul. Saya selalu tengok Rai kalau masuk tandas. Lepas tu pintu tandas, kalau yang kita ni masuk selepas, belakang dah habis. Dari atas sampai bawah. Jadi ada tahulah sebelum ni. Saya kadang-kadang kat tandas sebelah, saya boleh dengar. Oh, mak kau tu aku tahulah. Oh, basah. Gitu kan. Sama ada target dia dah lari. Dia tak ada baju dia basah. Okey, kita tidak akan dimalukan lah ya. Sebab kita dah belajar dah daripada rumah kegunaan begini. Okay. Dan lebih praktikal sebenarnya. Okey, sekarang ini dikatakan kat sini ada rear cleaning, ada front cleaning. Ada cucian belakang, ada cucian depan. Okay. Apa gunanya? Okay. Cucian belakang adalah untuk lelaki dan perempuan yang kita gunakan untuk penyucian selepas buang air yang besar. Nombor dua. Nombor dua. Kemudian yang front cleaning untuk wanita. Terutamanya wanita untuk penyucian bahagian depan. Mungkin Pak Nia kena berhenti juga sini je lah. Kita tunjuk aja. Kenapa? Tunjuk. Sila Rai. Sila Rai. Saya gunakan alat ini untuk menunjukkan kita ada rear. Kita ada front. Ini yang ini anda tengok betapa kuatnya penyucian ini. Ini digunakan di bahagian belakang. Okey. Nampak tak? Nampak tak yang ini penyucian di bahagian belakang ini. Ini penyucian di bahagian belakang. Okey, sekarang kita ubah ke bahagian depan pula. Ras dia pergi ke bahagian depan. So senang. Rai, 100 dah terjual. Cepat-cepat dapatkan set anda sekarang. Okey, sekarang ini bila kita dah cuci bahagian depan dan cuci bahagian belakang, kita matikan. Okey, kita keluar jalan. Maknanya sekarang kita tak gunakan. Ada lagi satu sebenarnya fungsi yang kita tak gunakan itu menyuci sendiri. Kita nak cuci nozzle yang ada kat dalam saya tu. Tunjuk. Kalau nak nampak sebenarnya kat situ ada nozzle. Nampak ya? Nozzle kat sini. Dua nozzle. Ada dua nozzle. Ini satu, ni satu. Untuk bahagian depan, tu bahagian belakang. Ataupun mana satulah. Okey. Jadi, bila kita nak cuci benda ni, tak perlu runsing. Kita gunakan nozzle self-cleaning kita. Dia automatik. Okey, dan kita boleh cucikan sekarang ini. Nampak tak? Itu dia. Cuma bagi mereka yang baru saja... Dia dah cuci dah dia punya sendiri. Betul. Dan cuma bagi mereka yang baru saja menonton, sebab ada yang baru saja buka kaca TV, mungkin dia akan tertanya-tanya, Pak Nia, kenapa tandas warna biru? Ini semata-mata untuk demonstrasi. Untuk demonstrasi supaya kita anda nampak. Kita letak lampu warna dalam, biru. Tapi lampu tu tak didatangkan dengan set anda. Tak ada. Iaitu menggunakan elektrik juga. Kita takut juga air elektrik ni kan bahaya juga. Tapi terpulang
Katakanlah pada anda nak guna bateri, anda taklah lampu kelip-kelip kat dalam tu, hari raya. Tempat baru. Betul, betul. Sekali lagi, inginkan tandas yang lebih bersih, inginkan tandas yang lebih selamat, dapatkan nakada bidet sebab pembersihan diri anda dilakukan di dalam mangkuk ini sahaja. Tak payah. Rai, diorang pula cakap, Rai, susah ke? Saya takut benar lah. Matikan dulu baru okay, tukar. Okay. Saya takut benar. Angkat tu lagi ni aja. Takut lah. Hey, jangan rusing, Kak. Okay. Saya pun sangat berhati-hati. Okey, kuasa yang dia. Ini, kita nak tunjuk kuasanya. Dia kadang-kadang bila kita duduk, kita membersihkan diri ni, dia sampai rasalah, rasa. Ada orang kata sebab, macam mengurut. Mengurut lah. Bukan mengurut lah. Memberikan sedikit urutan lembut. Dengan sebab, menggunakan air. Yes. Ini dipanggilnya air aqua massage. Oh, iya ke? Ya, aqua massage. Okay, okay, macam kita duduk dekat dalam, apa tu, jacuzzi. Yes, yes. Guduk-guduk kat situ, kan? Yang ni satu tempat je lah. Guduk-guduk kat situ. Okey. Okey, tunjukkan kuasa dia. Di mana dengan menggunakan, kalau anda gunakan nombor satu, nombor dua, nombor tiga, macam mana? Okey, yang ini tengok kuasanya saya letak di nombor 2. Okay, dia 3. Lembut, lembut. 3 baru, dek. Dah kan, kuat dah gitu. Kuat. Nampak nombor... tak? Ni baru 3. Kita pergi ke 4. Wow. Kita pergi ke tahap 5 sekarang. Wow. Nampak tak? Jadi, kita lebih yakin dengan penyucian betul, itu. Betul, betul. Bila di... Kita bila lakukan demonstrasi ni juga sebab kadang-kadang ada juga yang dekat tandas-tandas awam dia punya pancutan tu kan Pak Nil. Right dengan benda-benda ni kali naik right. Ya. Wow. Dia punya pancutan, pancutan dia macam sit-sit je. So bila kita buat uji kaji ni anda tahu yang pancutan dia kuat, bertenaga jadi dapat membersihkan diri anda buat kata Pak Nil kalau anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Tahap pertama nak membersihkan pakai ni je. Ya, tahap pertama kan sebab dah masuk ke 80% daripada bahagian tu dah dicuci dengan ini. Betul, barulah kita ajar dia yakinkan tangan. Diri untuk gunakan tangan. Jadi betul. Dia pun tak ada rasa geli. Betul. Kita pun tak ada rasa geli nak betul. Apa menyucikan anak diri. Kita. Betul. Lah anak sendiri kan nak geli kan, pula kan. Anak kemudian sendiri, kalau betul. Ibu kita yang dah tua kan layanannya seperti bayi juga Rai. Betul, ibu betul, tua. Betul. Jadi kita juga yang kena pastikan kita nak cuci betul. Ibu kita cuci betul-betul. Betul, betul. Ya, kadang-kadang wuduk ibu kita pun kita ambilkan. Betul. Jadi kita kena pastikan bahawa dia bebas daripada najis. Betul, betul. Inilah caranya, Rai. Betul. Dan saya sangat-sangat kan? Setuju sebab dulu saya Tok Wan saya juga memang kalau mak saya yang selalu membersihkan dia. Sebab orang dah bawa tua. Bawa dia ke apa ni. Yes, betul. Jadi jangan lagi pakai kalau ada mangkuk yang cangkung. Cangkung, kalau untuk orang bahaya. Tua, bahaya. Kadang-kadang ada ibu apa ibu-ibu tua yang pakai pamper atau pakai lampin. Pakai lampin kan. Jadi dah buka, dah cucikan, suruh dia duduk. Jadi dia duduk, suruh yes. dia duduk dan dari situ, pasangkan airnya, air. Dia cucikan, 80% dah bersih, betul. Barulah kita masuk, betul. Betul. Ajarkan ibu kita sekali lagi gunakan tangan, atau betul. Paling-paling pun kita gunalah tangan kita, ibu kita, ayah kita kan. Betul, betul. Okeylah. Nak tengok. Panel kata ini adalah hadiah istimewa untuk anda. Betul. Sebab kalau di luar, kita jual pada harga RM299, untuk satu. Untuk satu, tetapi di Go Panel anda bayar harga yang sama. Kita berikan anda dua. Kalau untuk paling-paling satu rumah mesti ada dua tandas. Yes, tolonglah dapatkan sebab saya kadang-kadang memang pantang pergi ziarah melawat rumah orang kalau tandas basah. Saya tengok lantai saya tak tahu yang basah tu air atau air tutup. Air cebisan. Yes. Post so dapatkan nakada bidet ternyata tandas di rumah anda lebih bersih, lebih kering dan risiko untuk jatuh dalam tandas tu juga akan kurang. Okey. Dan jenama dia adalah jenama nakada. Right? Yes. Satu jenama yang sangat boleh dipercayai. Betul. Sebelum ini kita tengok di tempat-tempat canggih, di shopping kompleks, di pejabat-pejabat besar. Ada juga kalau di negara KLIA, negara sejuk, ada juga dia punya toilet seat bidet ni ada yang pakai heater. Ada pakai heater. Ada juga lah right? Lebih canggih gini je right? Nak masuk ada je ada gini air aja. Dryer. Dia naik zip. Yes, yes. Lepas tu ada bottom cleaning lagi. Ada satu. Bottom drying lagi. Yes, dia ada macam angin. Hair dryer tapi dia bottom dryer. Je tu. Boleh je. Sekarang itulah kita dah tawarkan banyak alternatif sebenarnya Panel. So hidup kita menjadi lebih mudah, lebih senang. Apa orang cakap, minima, kita kurangkan minima untuk membersihkan diri. Nak, ada yang nak juga gunakan dan air je. Dan lebih yakin, Rai. Betul, lebih betul, yakin betul, penyuciannya. Betul. Okay? Jadi, jangan buang masa dapatkan promosi istimewa hanya untuk Go Panel. Okey, terima kasih kepada anda. Sekarang ini kita sekali lagi ingatkan. Dekat, luar, kalau tak faham juga kan. Dekat, luar, 299. Untuk satu. Satu aja. Dekat, Pak Nil.
2299. Ha, nampak tak? Mana nak dapat tawaran sebegini, kami berikan hanya kerana anda adalah penonton Go Partner. Betul. Dan saya nak tambah sikit sebab topik untuk pembersihan diri terlebih terutamanya untuk bahagian bawah badan kita memang sangat sensitif. Hanya di Go Partner je. Kita berani mengusungkan benda ini. Saya berani mengusungkan benda ini sebab Partner adalah orang yang percaya kepada kebersihan. Betul. Dan bila kita bercakap pasal bab kebersihan, kita tidak perlu berlindung lagi dah. Betul. Kita kena terus pastikan bahawa benda ini adalah benda utama dalam kehidupan kita. Betul. Ya, kita mesti macam tak caranya. Betul. Begitu betul. Tapi memang betul. Topik ini sensitif. Topik ini tak ramai yang suka membincangkan. Anda harus dapatkannya. Lelaki, wanita, anak-anak, orang tua, semua membersihkan diri. Okey, jadi benda ini anda, saya ingatkan juga, boleh bawa ke mana-mana. Ya. Anda boleh buka benda ini dan simpan dalam kotak, boleh bawa ke mana-mana. Kalau anda pergi bercuti ke apa. Okey, okay, kita akan sambung dengan produk yang lain pula selepas ini. Teruskan bersama dengan Go Partner. Okey, mari kita rasa airnya. Inilah masanya. Adakah anda mempunyai masalah mencuci dan membersih setelah selesai urusan di tandas? Cara biasa tidak dapat membersihkan sepenuhnya. Selesaikan masalah anda dengan Nankada Bidet. Tanpa elektrik, senang dipasang, sesuai dengan kebanyakan mangkuk tandas. Selepas selesai buang air, hanya perlu duduk dan biarkan bidet cuci. Amat mudah dan selesa. Hanya dengan satu butang untuk pembersihan yang sekata. Tekanan air boleh diselaraskan mengikut kesesuaian penggunaan warga tua, wanita atau kanak-kanak. Orang dewasa boleh menggunakan tekanan yang agak kuat, manakala kanak-kanak boleh dikurangkan. Dui nozzle untuk pembersihan biasa dan khas untuk wanita. Nozzle khas yang amat sesuai bagi wanita. Masalah gatal dan berbau dah tak ada. Nozzle dilengkapi dengan fungsi auto bersih. Fungsi auto bersih mampu mengekalkan kebersihan bidet walaupun berkongsi bersama ahli keluarga yang lain. Mencuci dengan air adalah penyelesaian terbaik untuk kebersihan sepenuhnya. Dapatkan sekarang untuk menikmati gaya hidup yang lebih sehat dengan Nankada Bidet.